Berikut adalah hasil lengkap pertandingan semifinal Indonesia Open 2024. Di semifinal ganda putra, Manwei Chong Kai Wunti berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan skor 29-27 dan 21-13 dalam durasi 45 menit. Di semifinal lainnya, Liang Weikeng Wang Chang berhasil mengalahkan ganda putra Denmark, Kim Astrup Anders Karup Rasmussen dengan skor 21-13 dan 21-15 dalam durasi 32 menit. Di babak final ganda putra, Manwei Chong Kai Wunti akan melawan Liang Weikeng Wang Chang. Pertandingan final ganda putra merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-3 untuk keunggulan Liang Weikeng Wang Chang. Di semifinal tunggal putra, Anders Antonsen berhasil mengalahkan pemain Thailand, Kunlavut Vititsarn, dengan skor 21-15, 19-21, dan 21-11 dalam durasi 1 jam 31 menit. Di semifinal lainnya, Shi Yuki berhasil mengalahkan sesama pemain Cina, Li Shifeng, dengan pertarungan 3 game, 19-21, 21-19, dan 21-14 dalam durasi 1 jam 20 menit. Di babak final tunggal putra, Anders Antonsen akan melawan Shi Yuki. Head-to-head kedua tunggal putra adalah 3-4 untuk keunggulan Shi Yuki. Di semifinal ganda campuran, Zheng Siwei Huang Yakyong berhasil mengalahkan pasangan Thailand, Dechapol Puavaranukroh Sapsire Taeratanachai dengan skor 21-19 dan 21-19 dalam durasi 43 menit. Di semifinal lainnya, Jiang Zhenbang Wei Yaxin berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Tan Kian Meng Lai Peijing dengan skor 21-16 dan 21-18 dalam durasi 39 menit. Di babak final ganda campuran, Zheng Siwei Huang Yakyong akan melawan sesama pasangan Cina, Jiang Zhenbang Wei Yaxin. Pertandingan final ganda campuran merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Head-to-head dua pasangan Cina ini adalah 3-2 untuk keunggulan Zheng Siwei Huang Yakyong. Di semifinal ganda putri, Chen Qing Chen Jia Yifan berhasil mengalahkan wakil Jepang, Mayu Matsumoto Wakana Nagahara dengan skor 21-10, 15-21, dan 21-17 dalam durasi 1 jam 7 menit. Di semifinal lainnya, Baek Hanali Sohi berhasil mengalahkan wakil Cina, Liu Shengshu Tanning, dengan skor 21-11 dan 21-14. Di babak final ganda putri, Chen Qing Chen Jia Yifan akan melawan Baek Hanali Sohi. Pertandingan final ganda putri merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 5-2 untuk keunggulan Chen Qing Chen Jia Yifan. Di semifinal tunggal putri, pemain Korea, An Se-yong, berhasil mengalahkan pemain Cina, Wang Ziyi, dengan skor 23-21 dan 21-13 dalam durasi 57 menit. Di semifinal tunggal putri, Chen Yufei berhasil mengalahkan pemain Spanyol, Carolina Marin, dengan skor 21-11, 17-21, dan 21-13 dalam durasi 1 jam 14 menit. Di babak final tunggal putri, An Se-yong akan melawan Chen Yufei. Pertandingan final tunggal putri merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua tunggal putri adalah 8-11 untuk keunggulan Chen Yufei.